Kami kesalkan sekarang dari pihak desa Natimika ini. Kami ini mempertahankan tanah ulayat nenek moyang kami. Dan ini kami kesalkan setahun yang lalu, kira-kira lebih kurang entah bulan 10 tahun 2020, ada pertemuan di desa Borbor yang mengatakan bahwa tim verifikasi yang akan diturunkan di desa Natimika ini gagal karena katanya dana yang untuk tersedia untuk dana verifikasi sudah dijadikan dana COVID. Ya, okelah. Tapi sampai sekarang kami berdiskusi sama pihak aman bagaimana kira-kira jawaban daripada Pak Bupati soal persiapan untuk verifikasi. Orang itu bilang, ya Pak Bupati janji bulan Januari. Bulan Januari disusul lagi bulan Februari. Jadi kami sangat kesal sama Pak Bupati kami. Kurang peduli sama aspirasi masyarakat. Kami ini bukan merampas tanah negara. Kami hanya mempertahankan tanah ulayat nenek moyang kami. Jadi kami sangat berharap pemerintah minta tolong tanggapi dulu suara aspirasi masyarakat ini. Kasihan Pak. Ya, saya Hinki Manalu dari Biro Organisasi Aman Tanah Batak. Terkait kejadian yang dialami oleh masyarakat adat Natimika, tentu kami dari Aman Tanah Batak sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh security PT TPL kepada masyarakat adat Natimika yang menyebabkan adanya korban. Sampai saat ini yang kami data sudah berjumlah sekitar 12 orang. Nah, kemudian juga kami menuntut kepada pihak kepolisian, dalam hal ini kepolisian Toba maupun Polda Sumatera Utara, harus mengusut tuntas kasus ini dan menghukum para security dan juga pekerja TPL yang melakukan pemukulan dan pelemparan batu kepada masyarakat adat. Dan juga kepada pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya, supaya ini kasus pengakuan dan perlindungan masyarakat adat supaya cepat dan menjadi prioritas. Dan terutama kepada Pemkab Toba, ini sudah menjadi hal yang harus serius diselesaikan. Terutama untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat Natimika sebagai masyarakat hukum adat di Kabupaten Toba. Dan ini yang menjadi keinginan dari masyarakat, supaya konflik ini selesai dari akarnya begitu. Karena banyak masyarakat adat di Kabupaten Toba yang selalu mengalami kriminalisasi dan intimidasi ketika mempertahankan wilayah adatnya.